بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin Kitabu Zammil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasad Kitab mencela marah, dendam dan dengki. Sifat-sifat yang tak baik berlaku ni. Sambungan kita dalam bab Ma'nal Hiqdi wa Nata'iju Al-Wakhimah. Makna al-haqd, haqd makna dendam, apa arti dia? Dan akibat dendam. Wa fadilatul rifq dan kelebihan faedah fadilat bersifat ar-rifq, belas kasihan. Jadi dalam tajuk kita ni, dalam bab ni ada tiga perkara. I'lam annal ghadaba, ketahuilah bahawasanya sifat marah itu bila tidak dikekang dengan segera. Kita nak marah, kita biar ke dia, ikut dia, sudah melaik lalu, dia punya temperature tinggi selalu. Nascaya sukarlah ia disembuhkan dengan serta-merta. Jadi bahaya kalau kita ikut dia, dia naik tinggi dia punya darjat marah, payah dah nak tarik balik. Maka ketika itu akan terpendam di dalam kebatinannya, dalam jiwa dia. Jadi sifat marah tu duduk bersarang di situ sehingga menjadi sifat dendam pula. Bermula daripada nak marah, dia akan jadi dendam. Al-haqdu. Mana dia punya naik taraf setingkat demi setingkat. Makna al-haqdi, pengertian ataupun definisi dendam itu apa? Ialah bila hati kamu merasa sangat berat terhadap seseorang, seperti membencinya, menjauhi diri darinya, dan sifat itu akan berkekal bersemadi dalam hati kamu dan sentiasa hidup di situ. Bermula dengan nak marah, lepas tu kita simpan marah, kita tak kikir dia, tak buang dia, maka dia bersarang dalam hati. Akhir sekali dia akan jadi satu sifat al-haqd, sifat berdendam dengan orang tu. Kita tak mahu, ini sifat mazmumah, sifat yang berat. Ada dikata, tulis tu, ada kata-kata al-mu'minu laysa bihaqudin, orang mukmin itu bukanlah seorang pendendam. Mana orang mukmin yang sejati, bukan sifat dia pendendam. Tulis itu, muhakkik kata apa, Iraqi kata apa, lam aqif lahu ala aslin, kata-kata ini aku tak jumpa daripada sumber asal daripada Nabi. Jadi kita tulis itu, ini kata-kata ulama. Iraqi kata dia tak jumpa dalam mana-mana kitab hadis yang dia cari, yang dia cari tak jumpa. Muhakkik di zaman kita pun cari tak jumpa juga, maknanya tak ada lah benda tu dalam hadis. Jadi oleh kerana dia panggil hadis la asla lahu, ini salah satu daripada hadis yang tidak ada asal sumber rujukan dia di dalam kitab ini. Jadi kita ketepikanlah, bukan makna kitab semua rusak, kata-kata itu je lah kita ketepikan, tanda itu tidak ada asal dalam kitab hadis la aslalahu. Ini penting ni anak-anak kita ni, pelajar-pelajar semua, nanti kamu nak kuliah esok, nak belajar, jangan kata hadis Nabi. Kita nak kata hadis biar ada sanad dia, ada sandaran dia. Jadi nyatalah bahawa sifat dendam itu bersumber dari sifat marah. Ini dia panggil kronologi, punca dia mari daripada mana. Dan ia akan menimbulkan berbagai-bagai perkara mungkar. Sudahlah. Marah tersimpan dalam hati melahirkan, membuahkan sifat dendam. Hasil daripada dendam, dia akan keluar umur mungkarah. Beberapa benda mungkar akan timbul hasil daripada sifat ini. Dalam kitab kita ni telah menyenaraikan berapa perkara? 8 perkara mungkar yang akan timbul. Yang pertama, al-hasadu.
perasaan hasad dan dengki di dalam diri, sehingga kamu merasakan tidak senang bila melihat seorang berada dalam kenikmatan, lalu kamu mencita-citakan terhapusnya nikmat itu daripadanya. Allahu Akbar. Itu dipanggil hasad. Hasad ni makna dengki. Kita nak suruh nikmat itu hilang daripada orang tu. Kita tak boleh terima takdir Allah SWT, Tuhan beri nikmat dia senang, kenapa kita nak dengki? Tegasnya, kamu tidak suka seorang yang hidup senang lenang. Sebaliknya, kamu merasa gembira bila ia ditimpa bahaya atau kesusahan. Perilaku ini adalah contoh dari perilaku orang-orang munafik wal'iyazubillah. Orang munafik, dia tak suka tengok orang beriman ini senang. Kita ni kalau kita, macam kita masyarakat kita hari ini, sebahagian daripadanya, bila dia dengki dengan orang, dia akan buat nak suruh orang itu mati ataupun sakit. Dengan jalan sihir. Pergi jumpa Tok Bomoh. Oh dia tu tu hidup senang. Upah orang Bomoh buat. Sakit. Kadang-kadang sakit ni tak tahu sakit apa. Jadi bengong gitu. Senyap tak bercakap dengan orang. Nak buat kerja tak boleh. Pergi berjabat. Loyal selalu. Penipal selalu. Jadi semua ni permainan hasil daripada marah dan dengki. Yang kedua, kamu bukan sahaja menyimpan perasaan hasad dan dengki dalam diri kamu, bahkan kamu merasakan senang sekali bila orang itu terkena musibah atau bala bencana. Dalam diri dia ada sifat dengki, tapi dia mengharap sangat orang yang dia benci tadi kena bala. Allah, kalau kena bala, buat pulut kuning selalu dia. Orang lain pulut kuning tolak bala, dia pulut kuning sebab kawan kena bala. Ni orang sifat dengki lagu ni. Yang ketiga, anda akan menjauhinya. Kamu akan menjauhi orang tu, orang yang didengki tu, dan memutuskan semua perhubungan dengannya. Tidak mahu bergaul dengannya meskipun ia cuba berbaik-baik denganmu dan mendapatimu. Subhanallah. Orang tu buat baik kita, mari nak jumpa, kita lari. Tengok dia tu nak pergi masjid ni, kita pusing masjid lain. Tak mau jumpa. Ah, ini penyakit. Yang keempat, sekiranya orang itu lebih rendah kedudukannya dari kamu. Mana kita lebih kaya daripada dia, dia lebih rendah. Maka kamu memalingkan dirimu daripadanya kerana menganggapnya kecil di hadapan matamu. Ah, dia tu lekeh. Mana kita jatuh lalu mertabak dia. Lah. Dengan nama selalu dah. Macam kita hari inilah. Kalau kita nak marah kau orang, siapa dia? Dia tu. Ah. Tak tahu gapo pakak. Gitu ya. Kalau ustaz kita tak suka, marilah baca Quran sedap mana pun. Bertukar dengan qori antara bangsa. Dia tu tajwid tak reti. Dia sungguh tak reti, tapi hasad tu menyebabkan tak boleh terima. Ini panggil tak boleh terima. Yang kelima, kamu akan mengucapkan kata-kata yang tidak patut terhadap orang itu. Tidak kira sama ada dengan berbohong, kita buat tuduhan-tuduhan jahat, mengumpat, mengumpat ni biasa, membocorkan rahsianya, melanggar kehormatan dan segala keaibannya, atau dengan apa cara lain lagi. Kalau kita benci kau ustaz ni, tak usah kata apa. Ya, dia pandai asal ke mana mengajar sekalipun, kita akan perlekehkan dia dengan tuduhan-tuduhan jahat. Ini pelajar-pelajar kita ni ingat, hati-hati. Kalau ada orang mari buat tuduhan jahat kepada ustaz kita, jangan dipercaya, patut mari jumpa ustaz. Ustaz, orang ni kata kau ustaz gini-gini. Minta jawapan, minta penjelasan. Ini tidak, dia mari racun budak-budak ni. Dia jangan ngaji dengan ustaz tu gini-gini sekian-sekian. Ini semua ni permainan-permainan syaitan, hasil daripada hasad dalam jiwa dia. Kadang-kadang orang ni macam itulah, dia nak lawan tak terlawan, akhir sekali buat lawan. Dalam kuliah kita mengajar tasawuf tapi duk kutuk orang, apa tasawuf lagu tu lah. Kita belajar ni, ni semua ni hasil daripada hiqdun,
ada perasaan tak baik dalam jiwa, menyebabkan mulut akan keluar kata-kata. Jangan. Kalau mari orang mengajarlah kitab hadis ke, tafsir ke, tersahur, duduk ngutuk orang, angkat kitab, assalamualaikum, saya nak pergi masjid lain, lebih baik daripada duduk mengaji. Mungkin duduk mengaji tu lagi tu. Ajar orang, memburukkan. Ajar anak murid kita ni supaya sakit hati kepada orang. Membenci orang lain. Tak. Itu bukan cara. Yang keenam. As-sadis. Kamu akan meniru-niru perilakunya dengan tujuan mengejek-ngejek dan mendedahkan buruk perilaku itu, subhanallah. Kita bukan nak dengar hak dia kata, tapi kita duk perli duk ejek cara dia bercakap. Ada setengah orang bercakap ni maksud jenis berok tangan banyak, ada setengah macam-macam orang ni. Sebab satulah kita ni pelajar-pelajar ni, bila kamu berlatih bercakap tazkirah ke, latih syarahan ke, suruh 2-3 orang kawan catat apa masalah kita. Ada setengah ustaz dia suka okey. Kalau kita tulis okey dia, daripada dia bismillah tadi siapa ke dia assalamualaikum, kuliah dia ni setengah jam boleh jadi 200 kali okey. Okey. Ah, maka telah berkata ulama, okey. Okey semaja tak ada kerja, okey tak? Ingat. Dia tak sedar tu. Dia kira okey. Siapa orang panggil ustaz okey dia. Ha, jadi ini pun perli. Tapi kita kena tengok. Yang pertama kita kena perhati tengok. Kalau ada rakaman kita tengok balik. Apa aib aku di sini? Ada setengah okey, setengah tu macam-macam. Pasal jenis, ada ke tak? Ustaz mana yang ngajar malam ni? Pasal dia setiap kali dia baca, berkata ulama. Tapi mesti ada selingan sikit-sikit. Ha, tak boleh. Kita pun jangan duk perli dia lah. Ha, jadi ini dipanggil uslub. Kita kena belajar ada di segi. Kadang-kadang cara kita bercakap banyak dah. Kalau waktu ceramah kak, tak ada kerja. Duduk betul ke, kasi baju pun ada juga. Ustaz mana tu? Ustaz duduk main pen tu. Duduk ceramah, tangan duduk main teh-teh. Punuh habis majlis. Dalam rakam ya, punuh duduk bunyi ke pen dia. Tak ada kerja, letak lah pen tu. Apa duduk sibuk, letak di poket. Ha, itu dipanggil benda-benda yang tak. Baik. Orang yang akan benci kepada kita, ini ingat. Dia akan cari. Wah, ustaz mana? Ustaz pen. Pasal kerja dia duduk main teh-teh, duduk main kopen. Dia akan jumpa poin kelemahan kita. Ha. Tapi kita bukan nak suruh benda tu. Artinya, orang yang hasad, kerja dia, poin dia macam tu. Kerana itulah anak waktu belajar dulu, nasihat kepada pelajar-pelajar kita ni, kita kenal ustaz tu dengan nama dia. Nama apa ustaz? Ada setengah pelajar ni tak kenal ustaz. Ustaz mana ngajar kita ni? Tu lah ustaz hak cakap kat lenggok lah dia. Dia tak tahu pun nama apa ustaz. Aib kita. Kaif anda? Membelajar dengan seorang tu ustaz, tu guru, satu semester, 4 bulan, 5 bulan, nama ustaz tak tahu. Allahu Akbar. Ni untuk perhatian anak-anak pelajar-pelajar kita ni. Baru ni anak pergi ke Madinah. Jumpa dengan ustaz saya yang mengajar kita usul fiqh. Waktu anak tahu di fakulti syariah, tahu awal tahun 90. Kita sebut dengan dia, dia pun terkejut. Tahun 90, sekarang ni sudah 2000 apa? Ha? 15, mana berapa puluh tahun dah? Berapa tahun? 90, 2000, 2010, 20 tahun lebih. Bila jumpa, assalamualaikum Syekh, kita boleh kata antak ustazi, boleh sebut nama dia dan boleh sebut subjek yang dia mengajar, kitab apa. Dia kata 25 tahun, 25 tahun dulu masih ingat. Alhamdulillah. Ini pelajar-pelajar kena ingat. Mengenai ingat, saya dulu ustaz belajar di pondok dengan ustaz, kitab ke apa? Tak tahu kitab apa. Biar ingatkah kitab ni? Jangan ingat, oh kitab warna hijau, ustaz hok kena banjir tu. Lah, itu bukan cerita lah itu. Kitab warna hijau kena banjir, apa cerita mu ni? Lah, kena tahu kitab apa? Kita khatam dengan ustaz, alhamdulillah selama-selama saya duduk 45 tahun di pondok, sempat khatam kitab penawar bagi hati, apa ni, bimbingan mukmin, kitab Riyadhus Salihin. Contoh, biar ada kat sana kita mengaji tu. Allahu Akbar. Tapi nak sayang kita Allahyarham tuan guru kita ni masuk dalam ayah bih. Kalau tidak anda boleh tunjuk pada pelajar-pelajar ni dulu, pelajar-pelajar hak lama dulu kita tunjuk satu-satu, buka kita tengok tuan guru kita, dia akan tulis di sini kita ini belajar dengan Syekh fulan, Syekh Abdul Qadir Mandili, Syekh apa ni Mukhtar Ampenan, dia tulis pada tarikh sekian dan belakang pula kita tengok kita ini khatam dengan siapa. Subhanallah, orang dulu awal tulis kita bagi siapa ni kitab Malay kami, tak tahu nama apa, dia tahu kitab Malay apa ya. Siapa aja tak tahu juga. Lah. Khata. Ah, jadi baik.
Balik kepada cerita kita, kita kena ingatlah kelemahan-kelemahan yang kita buat ni menyebabkan orang yang dengki kepada kita, al-haqud, dia akan buat apa? Dia akan perli kita. Ustaz tu, dia bukan hak kita mengajar sedap, tapi ada 2-3 kelemahan tu dia menjadi bahan ejekan, bahan permainan. Yang ke-8, yang ke-7, kamu akan menganiayanya. Wilayahnya apa tu? Sama ada dengan memukulnya atau dengan jalan menyakiti tubuhnya. Hak ni zaman dulu, zaman orang kedai bear dulu, dia panggil ramai orang tak apa mengaji dulu, memelah. Kalau ustaz-ustaz hak dia tak suka masuk dalam kapur dia, beko, lontar dengan kayu. Nah, dengan kayu ada. Anda ingat Allah irham tuan guru kita cerita. Dia nak pergi ceramah di satu tempat, nak menterah ajaran sesat. Hak jenis masa jadi mengatik pusing macam kepala dia panggil bok bom. Kenapa bok bom? Dia mengatik tu lah pusing. Siap ni, jalan masuk nak pergi ke malasah tempat nak ceramah ni, siap dengan batang kayu siap. Malam ni dia tu ada ramai ketubik, kena peko. Ni, siapa orang pasal kena kawal masuk. Ramai dulu. Ramai sekarang ni lain dah mazhab dia pula. Dia tak macam tu. Zaman sekarang ni dia ambil gambar kita, kau duduk iklan kat mana-mana tu, dia conteng gambar. Tak mai jenis tumbuk-tumbuk ni tak apa kuat dah sekarang ni. Orang apa tak apa berani mana, bukan orang dulu orang kedai bel sungguh. Tak. Sekarang ni sekali jekoh lagi ya. Tapi dia main kok naik pula. Ambil dalam Facebook tulis, ustaz ni jebon, dia tulis. Pasal sini, penyakit baru dipanggil jebon pula dah. Wei, pelik-pelik lah penyakit dunia nak kemak ni. Penyakit jebon lah, penyakit apa. Ada belakang dia punya. Jadi semua ni hasil daripada hak perangah dalam hati tu, dengki kepada orang, maka mula labelkan orang. Ambil gambar ustaz ni, ek pakoh, tulis bawah tu kata-kata yang menunjukkan tak baik. Ini semua ni kamu tahulah bahawa orang yang duk main dengan benda-benda gini, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit dia? Ni penyakit al-hiqdu wal hasad, penyakit dendam, penyakit dengki kepada orang. Itu je. Tengok orang lain boleh ada sikit apa ni kedudukan, kita mula sakit hati. Nah. Yang ke-8, kamu akan menahan hak milik orang itu. Subhanallah. Tak bayar royalti lah, tak bagi duit. Tak tahu dah kawan ni kena banjir pun, tak bagi juga sumbangan. Carilah alasan untuk tidak bagi duit. Tak apa, tak ada masalah. Seperti menahan hutang dan yang patut dibayar, atau tidak mahu memperhubung silaturahim dengannya, tak mahu berkawan, tak mahu jumpa lari, ataupun enggan mengembalikan amanah yang ditinggalkan kepada kamu dan sebagainya, yang semua itu adalah haram dilakukannya. Jadi kita tulis, pelajar-pelajar kena tulis ini 7 kesan daripada sifat marad, penyakit, dendam, dengki dalam jiwa, melahirkan sekurang-kurangnya 8 penyakit yang kita sebut ini. Banyak tak banyak? Kalau kita nak korek lagi, mungkin keluar sampai 20 penyakit. Boleh lagi. Tapi cukuplah. Yang disebut di sini ringkasan daripada kitab Ihya ini sudah memadai untuk kita. Alhamdulillah. Untuk kita tak tahu, ini semua sifat-sifat lahir daripada sifat apa? Lahir daripada sifat dendam ataupun dengki. Seterusnya, tanda situ. Serendah-rendah darjat dendam. Kita tengok. Aqallu darajatil al-haqd. Sesudah anda dapat menguasai diri dari semua ke-8 bahaya tersebut, kita boleh kontrol lah. Alhamdulillah. Kita kata, kita boleh jaga 8 perkara tadi, kita hapuskan. Perasaan nak marah, perasaan dengki, perasaan-perasaan ni kita tepis. Alhamdulillah, kita dapat kontrol. Iyalah. Tanda baik-baik. Sekurang-kurang darjat dengki, dendam ini, iaitulah bila kamu sengaja tidak mahu bermuka manis terhadap orang itu. Jumpa, tak apa nak senyum. Senyum juga, dia panggil senyum sinis. Tahu senyum sinis? Senyum macam perli ya. Awak ya. Bagus. Ayat tu ayat. Orang panggil ayat pijak ekor lah. Kita lain.
kalau kawan hok kita suka, kita senyum tu orang nampak, senyum ceria dia panggil. Tengok, dah. Ni kalau kalau jumpa terserempak, jumpa dekat. Salah juga tapi ujung jari ah. Eh, tarik dah. Kalau tidak begini salah. Allahu akbar, lama tak jumpa Syekh. Apa khabar? Oh, jadi ayat tu penuh mulut orang panggil. Eh. Ah. Terima kasih ha mari. Terima kasih mata tengoklah kelah. Eh, mata mulut tangih di hola situ. Lah, ini semua ni dipanggil ada dalam jiwa. Kalau jiwa kita tenang, kita boleh berdepan mata dengan mata. Boleh tengok mata. Orang boleh salah tengok mata ni, orang tu hati insya-Allah baik. Kalau salah salah tapi alah kelah muka, lah. Ni. Dia panggil akal serendah dah darjat dendam ada kat situ. Ha? Atau tidak berlaku belah kasihan terhadapnya. Tengok orang itu ada masalah, kita buat tak irau. Atau mengambil berat terhadap dirinya dengan menunaikan segala keperluannya. Tengok orang itu perlu ke apa, buat tak tahu. Ataupun kamu tidak redha menolongnya atas segala perkara yang boleh membawa kemanfaatan bagi dirinya. Orang itu minta tolong, kita buat. Minta maaf saya, cari orang lain lah, saya. Ada je lah alasan-alasan yang dia buat. Nah. Semua perkara-perkara yang disebutkan ini akan menjatuhkan darjat seorang dalam kacamata agama dan selanjutnya akan melenyapkan pahala yang banyak. Wal-iyazubillah. Jatuh kita dari sudut agamanya, orang ni berat. Nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla cukup dahsyat dan kita tak mendapat pahala yang banyak. Apa? Pernah berlaku tanda cerita. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah tidak akan mengeluarkan nafkah ke atas mistah. Letak baris. Letak baris mim bawah. Mistah nama orang tu. Mistah yang berkerabat dengannya. Kerana suatu penghinaan, penganiayaan yang dilakukan oleh Mistah. Tanda situ dalam peristiwa Hadisul Ifki. Hadisul Ifki ini iaitulah tuduhan jahat. Orang munafikin tuduh Aisyah buat benda yang tak baik dengan Safwan Ibnul Mu'attal waktu peperangan Banil Mustalik. Tuduhan jahat ini dibuat oleh munafikin. Orang Islam tak percaya. Tetapi anak angkat Mistah ni seorang pemuda yang Abu Bakar jaga dia, bagi nafkah hidup dia. Tiba-tiba dia terjebak, terperangkap dengan tuduhan munafikin. Dia pergi sokong buat munafik. Marah tak marah Abu Bakar? Kenapa tak marah? Aku bela, aku jaga mu, bagi duit, bagi harta pada kamu, nafkah. Mungkin tuduhan aku tak baik. Mestilah bapak mana tak marah. Maka Abu Bakar bersumpah, aku tak akan beri lagi nafkah kepada Mistah. Allah Ta'ala waktu ayat Quran. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tengok. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allahu Akbar. Turu ayat Quran, janganlah sampai bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kekayaan di antara kamu bahawa mereka tidak akan beri lagi kepada kaum kerabatnya. Jangan duk sumpah, tak mau beri nafkah lagi orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Tetapi hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ayat Quran ini turun pada Abu Bakar. Tegur kerana Abu Bakar sumpah tak mau bagi nafkah pada Mistah. Allah Ta'ala sebut, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mahu jika Allah memberikan keampunan kepada kamu? Bila turun ayat Quran ini, faqala Abu Bakrin, na'am nuhibbu zalik. Abu Bakar jawab selalu, ya, kami nak apa? Nak Allah Ta'ala beri keampunan. Wa'ada ilal infaq, Abu Bakar panggil Mistah bagi balik. Itu orang beriman. Selesai masalah. Turun ayat Quran tegur, tukar selalu. Tukar channel kata orang. Sebab itulah iman. Orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tak
tak ada kata bahasa perangah, bahasa tuduhan aku, tak kira lah. Abu Bakar bila dengar ayat Quran ini, na'am nuhibbu, ya kami suka, Allah Ta'ala ampun. Abu Bakar panggil mistah, bagi-bagi selesai masalah, tak ada, tak ada sifat hikm, sifat dendam, sifat sakit hati, sifat tutup pai. Allahu Akbar. Ini orang, mereka inilah darjat, inilah yang darjat yang sukar untuk kita sampai kepadanya. Sebaik-baik saja firman Allah Ta'ala disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau pun akur redha dengan pengampunan Allah Ta'ala. Lalu beliau pun segera kembali menyambung semula nafkahnya terhadap Mistah, meskipun Mistah telah melakukan suatu penginayaan terhadap diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan anaknya Aisyah. Tak apa, tak irau. Ha. Tanda apa? Nama apa? Nama dia Mistah. Mistah. Jadi sebaik-baiknya hendaklah kamu meneruskan segala kebaikan terhadap siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap diri kamu, bahkan kalau boleh ditambah lagi atas kebaikan yang biasa dilakukan itu. Orang buat tak baik pada kita, kita buat baik dia. Orang putus hubungan kita, kita pergi sil man qata'ak. Orang putus hubungan, kita sambung. Tak kita pula duk api-api pula. Tak sogiah. Mereka tu demo tu bila mari rumah kita. Kita pula jadi batu api. Tidak nak menyambung silaturahim. Biar mereka putus, kita sambung. Jangan. Allahu Akbar. Tujuan ini sebagai suatu cara untuk menundukkan hawa nafsu dan mengecewakan hasutan syaitan, suruh kita berkelahi. Bila mana kamu dapat melakukan seumpama itu, nescaya kamu akan mencapai kedudukan dan darjat para siddiqin. Amalan-amalan seumpama itu adalah merupakan amalan-amalan yang istimewa bagi orang-orang yang hampir dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan para muqarrabin. Letak bagi nama muqarrabin. Nah, darjat tadi siddiqin, orangnya muqarrabin. Ini nama istilah-istilah tahap orang-orang yang takwanya tinggi pada Allah Azza wa Jalla, boleh sampai pada darjat muqarrabin, siddiqin dan sebagainya. Tamaklah kita tentang kedudukan al-hiqdu dan kesannya yang tak baik dalam jiwa kita. Kita pindah pula kepada tajuk yang lain, babu fadilatil afwi wal ihsan. Bab fadilat, keutamaan al-afu, maaf, dan ihsan, buat baik pada orang. Ihsan dipanggil. Ihsan ni nama orang kan? Ramai orang nama Ihsan. Laki-laki pun Muhammad Ihsan. Yang perempuan Siti Ihsan. Ihsan ni boleh pakai belakang. Jadi kalau ada orang anak dia khunsa dua alat, dia bernama Ihsan, sesama salah. Kalau besar esok jadi laki-laki, Ihsan juga. Jadi perempuan pun Ihsan boleh pakai, boleh, di antara Ihsan ni nama orang yang boleh pakai dua. Taib, i'lam anna ma'na al-'afu, ketahuilah bahawasanya pengertian, definisi makna maaf itu apa. Apa makna al-'afu, maaf? Ialah apabila kamu mempunyai hak untuk membalas. Dengan kita diunaya oleh orang, orang ni buat kenak pada kita, kita tengok dia dengan kita mana besar lebih kurang, ya mampu tak mampu kita pergi tumbuk dia? Mampu? Mampu. Nak napa dia boleh? Boleh. Nak balas dia boleh? Nak balas dia boleh tak? Boleh. Tapi kita gugurkan. Lalu kamu gugurkan hak itu. Itu nama dia maaf. Saya maaf ke dia, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia besar gini, tengok. Numbuk dia apa besar. Sekali kena kita rebah berleping. Kita tumbuk dia tak gerak. Saya maaf ke dia. Bukan maaf tu, sabar nama dia lah gitu. Sebab nak lawan tak boleh. Memang kita maaf, tapi darjat dianya darjat sabar. Sebab nak lawan tak boleh. Hak ni memang 100% kita boleh lawan, kita boleh ambil tindakan, kita boleh saman, boleh mahkamah, tapi kita tak buat. Itu maknanya al-afu. Ini darjat paling tinggi. Sebab kita boleh balas, tapi kita tak nak balas. Dan bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum qisas atau hukum denda. Dalam bab qisas, contohnya orang ni bunuh orang. Sabit
hukuman. Kalau bawa undang-undang mahkamah syariah, memang dia kena balas bunuh. Tapi keluarga dia tak apalah, kita maaf. Itu mana al-afu, maaf. Ataupun orang ni potong tangan orang, dia maafkan, boleh. Firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah jalan kemaafan, suruhlah berbuat baik serta jangan mengendahkan orang yang bodoh itu. Jangan duduk ikut. Jadi kita maafkan, suruh orang buat baik dan jangan dihirau orang-orang bodoh duduk buat benda tak baik pada kita. Kalau kita duduk lawan dia, kita bodoh juga, jawab dia. Orang kata kita tak baik, kita duduk kata kepada orang balik, kita pun tak cerdik. Sebab apa tak cerdik? Bila orang kata kepada kita tak baik, kita tak balas, kita dapat pahala. Pahala dia boleh kepada kita, pahala orang tu dia beri kepada kita. Kan kita dengar hari itu kata-kata ulama, bila dia sampai kepada orang yang mengumpat dia, dia kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kepada aku pahala dengan amalan yang aku tak buat. Kita tak buat apa, duduk diam, orang kutuk kita dapat pahala. Jadi lagi banyak orang kutuk, lagi tinggi darjat kita, insyaAllah. Tapi kalau memang kita jahat sungguh, orang kutuk biasa tu. Surah Al-A'raf ayat 199, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kiranya kamu maafkan, itu adalah lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Kita bersifat maaf, maaf ni sifat orang yang takwa. Al-Baqarah 237. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu la yazidul abda illa rif'atan, fatawadhu yarfa'kumullah, wal 'afu la yazidul abda illa 'izza, fa'fu ya'izzukumullah, was-sadaqatu la tazidul mala illa kasratan, fatasaddaqu yarhamkumullah. Artinya merendah diri itu tiada menambahkan seorang hamba itu melainkan ketinggian. Jadi kita bersifat tawadhu. Ada riwayat lain yang lebih sahih, man tawadha rafa'ahullah. Siapa dia sifat tawadhu, Allah angkat darjat dia. Jangan ada sombong. Nah, tapi tawadhu orang Melayu ni kadang-kadang lebih sangat, lebih tawadhu. Tahu lebih tawadhu. Kalau kita tanya dia, buat kerja apa? Berniaga sikit-sikit. Menega koho-koho. Koho-koho apa ya? Bangunan dia, bangunan kedai dia apa? 10 pintu ada, koho-koho lagi. Tak. Buat apa tu? Buat kebun koho-koho. 100 hektar kebun dia. Dia main koho-koho lagi. Itu dipanggil tawaduk orang Melayu. Mana kalau Melayu koho-koho tu? Maknanya tawaduk dia lah tu. Tanya, koho tu banyak mana? Boleh tanya balik lah. Kalau tak tahannya, buat apa ni? Ngajar koho-koho. Kata tak boleh koho-koho, ngajar tak dengar. Kena ngajar kuat baru dengar tak? Tapi ayat dia tu, dipanggil ayat bahasa kita, bahasa tamu-tamu koho-koho ni orang Kelantan ni, dia panggil bahasa tawaduk. Ngajar sikit-sikit. Ada ataupun ngajar huduh-huduh. Ada juga. Buat berapa lah ni, ustaz? Ngajar huduh-huduh. Mana boleh ngajar huduh-huduh, tak faham orang dah. Ngajar betul-betul lah. Tapi itu bahasa dia panggil, bahasa kiasan. Jadi man tawadha lillahi rafa'ahu. Siapa dia tawaduk kerana Allah, Allah angkat darjat. Tak usah sombong, tak usah sombong. Dan maka hendaklah kamu merendah diri, semoga-moga Allah Ta'ala meninggikan darjatmu dan memberi maaf pula tiada menambahkan seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka hendaklah kamu memaafkan, mudah-mudahan Allah akan memuliakan diri kamu, dan sedekah itu tidak akan menjadikan harta itu melainkan bertambah-tambah. Maka bersedekahlah kamu agar Allah akan merahmati kamu. Tanda situ, tanda hadis at-tawadhu ni, la yazidu al-abd illa rafa'ahu. Tulis itu, hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Dailami. Kata di Al-Iraqi, Iraqi kata apa? Da'if, sanad dia da'if. Jadi hadis-hadis yang pelik-pelik gini dalam kitab Al-Iraqi banyak. Pasal Iraqi ni dia tatabbu' hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada hak tak ada asal, ada yang da'if, dan banyak lagi yang sahih. Tak jadi masalah. Itu dia panggil dari sudut manhaj. Manhajnya hadis-hadis perlu dinilai.
dari sudut kedudukan dia. Kita pun kalau kita belajar kita-kita ni jangan asah hadisnya, pakai riwayat selalu. Syarahlah lah. Hadis kena ada disiplin dia, dia panggil disiplin ilmu hadis. Hadis yang ke seterusnya, afdalul akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Afdalul akhlaqi ahli dunia wal akhirah, an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Artinya setinggi-tinggi akhlak, setinggi-tinggi akhlak ahli dunia dan akhirat. Akhlak kedudukan orang dunia, ahli dunia ini, dan di akhirat esok ialah agar kamu menyambung perhubungan orang yang telah memutuskan hubungan dengan kamu. Dengar ni, orang kelahi kita, kita sambung. Anak-anak kita, keluarga kita tak mari ziarah kita, kita pergi rumah dia. Jangan duk balas dendam, tak mau pergi, demo tak mari pun rumah kita. Lah, kita kena begini. Kamu memberikan sesuatu kepada orang yang menahan sesuatu dari kamu. Orang tak bagi benda kita, kita beri ke dia. Kamu memaafkan orang yang menanya kamu. Orang zalim kepada kita, kita maaf. Tanda. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dalam kitab Targhib mengatakan sanadnya dhaif. Ada juga ulama mengatakan qawiya bi turuqihi. Jadi hadis ini dhaif sanad dia, tapi dia jadi kuat dengan jalur-jalur riwayat yang lain. Jadi tulis itu hadis ini qawiya bi turuqihi, maknanya kuat juga sanad dia melalui jalur-jalur yang ada. Mana dhaif-dhaif campur dia naik. Adalah dia panggil al-mutaba'ah wal musyahadah di dalam ilmu hadis. Wasyawahid wal mutaba'ah, itu istilah dia. Habis hadis. Ruwiya anil Hasan al-Basri. Diceritakan daripada al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Tulis apa? Hasan Basri ini tulis ulama dari kalangan tabi'in. Kita ni ada peringkat. Peringkat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda di kitab. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dan dia mati dalam keadaan iman, itu nama dia sahabat. Siapa dia sahabat Nabi? Tulis. Siapa dia sahabat Nabi? Orang yang bertemu dan beriman dengan dia, mati dalam keadaan iman. Bertemu, beriman. Kalau bertemu tak beriman, tak jadi sahabat. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, munafikin. Dia jumpa dengan Nabi, jalan sekali, pergi masjid, tapi dia munafik. Itu bukan sahabat, munafik. Tak terkira Abu Jahal dengan Abu Lahab tu, anak beranak dia belaka tu, Abu Lahab tu saudara, tapi kafir lah. Tak jadi. Nak sahabat ni jumpa beriman. Kalau dia hidup di zaman Nabi, duduk di Yaman contohnya, Nabi di Madinah, dia tak jumpa, duduk di satu zaman, tak jadi sahabat sebab dia tidak bertemu. Itu syaratnya. Baik, orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, orang yang beriman berjumpa dengan sahabat Nabi, nama dia tabi'in. Nama dia tabi'in. Jadi Al-Hasanul Basri ini darjat dia ulama tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in sebab dia jumpa dengan sahabat. Kata Hasan Basri, cerita dia apa? Diriwayatkan ia telah mendatangi seorang amir. Amir ini ketua daerah, gubernur orang panggil. Untuk memohon maaf atas kesalahannya. Lalu Al-Hasan menceritakan kepada amir itu kisah Nabi Allah Yusuf AS. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Jadi Hasan Basri ini giduk cerita Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf ni telah membuangnya ke dalam perigi buta. Ambil Yusuf campur dalam perigi. Ghayabatil Jub. Kemudian beliau dijual pula ke Mesir. Kata Hasan,
saudara-saudara Yusuf telah mensia-siakan Yusuf dan mendukacitakan ayah Yusuf. Kemudian Hasan meneruskan ceritanya tentang apa yang berlaku kepada diri Nabi Yusuf. Kerana tipu daya kaum wanita yang tergila-gilakan kecantikan rupa Yusuf, ia menyebabkan ia dipenjarakan sesudah itu. Kemudian Hasan berkata seterusnya, "Wahai Tuan Amir." Situ Yusuf kah? Adik-adik dia campak dari telaga. Siapa di Mesir dia kena jual. Jadi hamba. Duduk di istana Al-Aziz. Apa-apa orang perempuan Mesir pula gila ke dia. Kena penjara pula dia. Itu dia panggil mehnah. Ujian Nabi Yusuf begitu berat. Kata di kesimpulan cerita ni, kata di Hasan, "Wahai Tuan Amir, tahukah Tuan apa yang dibalas Allah terhadap Yusuf? Yusuf kena seksa daripada budak sampai ke dia besar. Apa Allah Ta'ala beri pada dia? Allah telah mengubah nasibnya, mengangkat kedudukannya, muliakan namanya dan dijadikannya pengurus ke atas perbendaharaan bumi Mesir. Tahukah Tuan apakah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf setelah kedudukannya menjadi mantap, menjadi pemimpin Mesir, menteri, dan beliau bertemu semula dengan saudara-saudaranya?" Nabi Yusuf berkata, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Yusuf kata, "La tasriba alaikumul yaum. Wahai adik-beradik aku, pada hari ini tidak ada penyesalan lagi ke atas kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu dan dia amat pengasih dan lagi segala dan dari sekalian pengasih." Yusuf maaf adik-adik dia. Patut tak dia tu? Awak duduk lepas aku dalam telaga kan? Capak dalam telaga aku. Patut balik tipu ayah kata aku nya makan serigala. Yusuf tak sebut langsung. Tak sebut langsung cerita tu. Tengok adik-adik dia duduk depan dia, Yusuf kata, "La tasriba alaikumul yaum." Tak ada masalah apa hari ni. Kosong-kosonglah selesai masalah. Allah Ta'ala maaflah dosa-dosa kita lepas. Hei, apa jadi? Maka segeralah Amir itu memaafkan Al-Hasan. Amir kata, "Tak apalah Tuan Syekh Hasan, aku pun maaf jugalah. Tak usah ambil kira lah. Selesai masalah." Diriwayatkan cerita lain pula daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika ia telah kecurian wang. Ibnu Mas'ud orang curi duit dia. Lalu orang ramai merasa marah dan mencari siapa pencuri wang itu. Orang siasat, siapa curi duit Ibnu Mas'ud ni? Sahabat Nabi ni. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi. Terkenal pula dengan nama pembawa penjaga selipar Nabi. Jadi ada belakang ni. Dia panggil Al-Khadam, khadam Nabi. Ada hak jaga selipar Nabi, ada hak jaga baral dia, ada hak jaga ambil wuduk. Semua sahabat-sahabat khidmat belakang. Kita hari ni bukan jaga selipar, jaga gambar selipar tu tak kira tu. Habis gambar selipar tak atas kepala. Tepek sana sini tak kira, sudah mainlah. Lah. Selipar Nabi tu sahabat bawa selipar. Ibnu Mas'ud tak tanya dia selipar Nabi. Jaga takut orang tukar. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang duk curi barang dia, orang pakak marah cari siapa dia curi. Sahabat Nabi besar ni yang curi selipar apa ni duit dia. Tapi Ibnu Mas'ud pula berkata, dengar ni pacik-pacik kita ni, kadang-kadang kita kena curi juga barang ni. Dah. Mari jumpa ustaz lah lu kalau curi lah. Nak apa? Nak suruh doa. Doa apa? Kalau orang curi nak saya doa apa? Pecah perut. Ustaz, kita maya ajak ya pecah perut selalu. Nyanyo kat waktu curi duit 20-30 ringgit asal pecah perut. Nyanyo perut dia kalau pecah tak mati dah dia. Tak. Dengar ni. Belajar doa Ibnu Mas'ud. Belajar. Tulis. Tulis tepi kitab tu. Doa Ibnu Mas'ud kepada pencuri. Ni sedap ni. Kena ambil dia. Ibnu Mas'ud kata, "Allahumma in kana hamalathu ala akhzi hajatan fabarik lahu fiha." Allahu akbar. Ya Allah, wahai Tuhanku, sekiranya yang menyebabkan pencuri itu mencuri
kerana hajat dan keperluannya yang mendesak. Subhanallah. Dia curi duit aku ni sebab memang dia berhajat. Anak dia sakit nak beli ubat ke apa dia. Maka berkatilah wang itu baginya. Lah. Suruh berkat duit tu ke dia. Ha. Wa in kana hamalahu jur'atan 'ala dzambi. Tetapi kiranya yang menyebabkan ia mencuri itu kerana keberaniannya untuk melakukan dosa. Saja dia ya. Nak curi ni nak dosa, maka jadikanlah pencurian itu akhir dosa yang ia lakukan. Ya, maknanya biar hak ni lah. Lepas pada ni bagi hidayah dia cukup lah. Tak mau tak ada mencuri lagi. Ha, kita doa baik dengan dia. Jangan doa pecah perut kan. Wa qala Muawiyah, habislah cerita doa tadi, standar sekat tu. Berkata Muawiyah pula radhiyallahu anhu, hendaklah kamu bersifat penyantun, lemah lembut, hulum, dan menahan diri dari bertindak. Dan bila mendapat peluang, maka jangan lupa berlapang dada dan bersifat dengan segala sifat-sifat keutamaan. Jadi kalau kita ada peluang atau sudah ambil tindakan, kita maafkanlah. Kalau orang ni kita mampu untuk pegang dia, kita pegang. Untuk apa? Untuk kita beri nasihat. Beri nasihat dia, tak usah duduk marah. Allahu Akbar. Bab yang terakhir sikit dalam bab ni, fadilatul rifqi. Fadilatul ar-rifqi, fadilat belas kasihan. I'lam, ketahuilah bahawasanya sifat belah kasihan itu terpuji, dan lawannya pula ialah sifat kekerasan, al-unuf wal-hiddah, dan kekasaran. Sifat kekasaran itu berpunca dari kemarahan dan kekerasan hati, manakala belah kasihan pula berpunca dari keluhuran budi pekerti dan kesucian jiwa. Budi dan akhlak itu tidak boleh menjadi suci kecuali dengan mengekang kekuatan kemarahan dan menahannya hingga ke batas pertengahan. Jadi kita cuba kekang marah tu sampai tengah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji-muji orang yang bersifat belas kasihan dan menggalakkannya supaya berbelas kasihan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man utiya hazzuhu min ar-rifqi faqad utiya hazzuhu min khairi dunya wal akhirah." Ila akhiril hadis. Siapa yang telah dikurniakan sifat belas kasihan, maka ia telah diberikan bahagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Kita kalau dapat belah kasihan sifat kita ni kesian ke orang, Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Dan siapa yang telah dihalangi dari belah kasihan, maka ia telah terhalang bahagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Tanda situ. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, sanadnya sahih. Jadi hadis itu sahih. Dan diriwayatkan, iza ahabballahu ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sekiranya Allah Ta'ala mencintai keluarga sebuah rumah, nescaya dia menjadikan orang-orang dalamnya bersifat belas kasihan. Jadi kalau Tuhan nak bagi benda baik pada rumah tu, orang-orang dalam rumah tu sifat belas kasihan, tak balas muaku, tak berdengki. Tanda hadis ini kata Iraqi itu dia, diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Ahmad dan Al-Baihaqi, Iraqi kata riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayid, sanad yang baik. Baihaqi pula riwayat dengan sanad yang daif. Mana kita ambil yang baiklah, sanadnya jayid, sanadnya baik. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaiki birrifqi fa innahu la yadkhulu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana." Berpegang teguhlah dengan sifat belas kasihan, sebab sifat itu tiada akan meliputi memasuki suatu perkara melainkan ia akan menambah keindahannya, dan tiada ia dicabut dikeluarkan dari suatu perkara melainkan akan menambahkan keburukannya. Sifat lemah lembut ni kalau ada tenang, kalau tak ada usah. Adapun rahsia mengapa digalakkan sifat belah kasihan dan diberikan pujian atas orang yang melengkapkan diri dengan sifat itu ialah kerana watak dan tabiat manusia memanglah sentiasa condong kepada sikap suka berkeras dan kasar,
memanglah ada kalanya bersikap keras itu baik juga jika kena pada tempatnya. Kita dah bincangkan dulu, di mana kita kena keras mesti tegas, di mana kita kena berlembut jangan keras. Namun demikian, ia adalah jarang sekali. Orang yang sempurna akhlak dan budinya ialah orang yang dapat membezakan tempat dan keadaan di mana ia harus bersikap belas kasihan dan lemah lembut, dan di mana pula ia patut bersikap keras dan kasar. Maka dilaksanakanlah pada tiap-tiap tempat dan keadaan itu apa yang dipandang sesuai dan perlu. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan tentang kelebihan lemah lembut, al-rifqu wal ihsan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang akan datang dalam bab zammul hasad, cercaan, kecelaan, sifat hasad, dengki, dalam jalsah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.